kalau bulan Agustus, gue jadi ingat waktu bapak cerita soal perjuangan kakeknya bapak saat melawan penjajah, Dul. Iya, Pi. Dan setelah gue dengar lu cerita, jiwa-jiwa patriot gue meronta-ronta. Jadi pengen ikut perang, Pi. Lah, kan Indonesia sudah merdeka, Dul. Mau perang sama siapa lu? Ya, sama siapa aja, Pi. Ah, gak jelas banget lu, Dul. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Tat. Eh, dikira judi apa? Ada tatnya. Eh, Dul. Mumpung ini bulan Agustus, kita ramein kampung kita yuk. Nah, gua setuju tuh bang. Lah, emang bikin lomba-lomba Agustusan gak pakai duit apa? Makan aja Senin Kemis. Apapun masalahnya, warmet solusinya Dul. Wah, bener juga lu Pi. Wah, tumben nih pada kumpul. Eh Mut, baru dirasanin, panjang umur lu Mut. Amin. Oh iya Mut, ini kan bulan Agustus. Emang gak ada acara lomba-lomba Agustusan di Kalisoka, Mut? Ada kok, Pi. Biasanya kita patungan sama nyari donasi buat ngadain lomba Agustusan, Pi. Oh, gitu ya, Mut. Ya udah, tunggu apa lagi? Udah gak sabar, gue pengen ikut lomba nih. Ya udah deh, gue ke rumah Pak Lura dulu ngasih tahu rencana ini. Ya, kali aja dibantu. Bang, gue ikut, Bang. Lah, ngapain ikut? Ya kan? Sekalian gua main ke rumah Kaisa, Bang. Adah, kecil-kecil modus. Ya udah deh. Yeah. Assalamualaikum. Oh iya teman-teman, Agustus besok kita mau adain lomba apa ya? Panjat pinang, Mut. Oke, terus? Pentung pendil, Mut. Wah, mantap. Terus? Perang bantal, Mut. Wah, seru kayaknya. Oke deh. Oh iya, Mut. Ini ciwi-ciwi gak pada ikut lomba, Mut. Wah, kalau itu gue kurang tahu, Dul. Nanti gue coba tanya Eli deh. Syukur-syukur Kiki ikut ya, Mut. Jadi kan gue bisa nunjukin keperkasaan gue di depan Kiki. Eh, gengs, nanti kalian ikut lomba Agustusan ya? Emang di mana kok? Di sinilah, di Kalisoka. Terus kapan acaranya kok? Besok. Makanya hari ini kita buluan daftar. Ya udah, ayo daftar. Eh, kalian daftar sama gua aja. Lah, emang kamu jadi panitia kok? Ya kagak. Udah, mending kalian ikut biar gua daftarin. Ya udah deh, terserah kamu aja kok. Nah, gitu dong. Sama bos harus nulut. Lah, sejak kapan kamu jadi bos kita? Iya nih, Riko. Nanti ada lomba apa aja, Mat? Tadi malam sih teman-teman kasih usul lomba panjat pinang, pentung kendil, sama perang bantal, El. Wah, kayaknya seru tuh, Mat. Ya udah, aku setuju, Mat. Hmm. Ada apa, Mat?
Kok kamu ngeliatin aku gitu? Eh, gak apa-apa kok, El. Hayo. El. Iya, Mat. Sebenarnya aku mau ngomong sesuatu nih, El. Ya udah, aku dengerin. Jadi apa ya? Lupa lagi liriknya. Lupa lagi ngomongnya. Eh, ada Riko. Ada apa kok? Ini Kak, Riko and the Gang mau ikut lomba Agustusan. Oh, boleh. Emang teman-teman kamu ikut? Harus ikut dong Kak, kan Riko bosnya. Aduh, bos apaan lu kok? Lah, nimblung aja lu Bang. Sudah. Ya udah, Kakak catat ya. Ya Kak. Oh iya Kak, Kaisa di rumah enggak? Ada kok di dalam. Kamu mau main? Mau. Edah, cepat benar jawabnya. Apaan sih lu Bang? Ya udah, Riko masuk dulu ya Kak. Iya kok. El, Agustus tahun ini ada lomba-lomba lagi nggak ya? Ada dong. Ada lomba panjat pinang, pentung pendil, sama perang bantal Ki. Kamu mau ikut? Waduh, nanti gue bonyok dong El. Itu kan lomba buat cowok-cowok. Emang nggak ada gitu lomba buat cewek El? Belum ada Ki. Kamu mau lomba joget? Ayo El, tapi lu ikut ya. Waduh, aku nggak ikut Ki. Kan aku jadi panitia. Oh, ya udah deh. Gue ikut ngeramein aja kalau gitu El. Sekalian gue mau lihat Adul sekarang. Bener nggak? Kayak yang lu omongin? Emang aku pernah ngomong apa Ki? Itu kata lu sekarang Adul kayak Leminho. Eh, itu. Aku cuma bercanda Ki. Ya udah, kalau kamu suka, kamu aja Ki. Lah, mencurigakan banget sih lu El. Ya udah, besok kamu nonton ya Ki. Okay deh. Tommy ikut kan El? Ikut kok Ki. Kalau Tommy ikut, gue pasti nonton El. Ya udah deh. Jok, kopi jok. Biasa. Nyap. Nyanaan. Nih, nyong, omenya. Wih, mantep, Jok. Loh, men, nyong. Lo malu liatan. Iya nih, Jok. Gua habis tetapa. Nak, mak. Iya. Anaknya mau nak-naling wa anu anak lo, nyong. Bisa aja lu Jok. Oh iya, yang lain gak kesini Jok. Maklum dong. Halo Pi. Eh Drong. Sini Pi duduk. Iya. Anak-anak pada kemana Pi? Oh, Warmet sama Atul lagi nyiapin buat lomba besok Drong. Eh iya ya, ini kan bulan Agustus. Oh gua lupa ya. Ya udah, besok lu ikut ya Drong, biar makin rame. Boleh. Nanti gua usahain kesini deh. Lah, mending lu tidur di kosan gua aja, Drong. Rumah lu kan jauh. Iya sih. Emang enggak apa-apa, Pi. Gua nginep di lu. Lah, emangnya kenapa? Udah, lu tidur di kosan gua aja, Drong. Okay deh. Mantap. Jok, buatin kopi ya. Siap. Nak, nanaan. Hai El. Eh Ki, Adulnya mana El? Itu Ki. Pak. Lah, masih sama aja El, mukanya dekil. Hus, jangan gitu Ki. Ya maaf, lagian kata lu, Adul sekarang kayak Leminho. Ah, Leminho dari mana El? Itu kan kemarin Ki. Ah, mata lu kali lamur El.
Wah, ada Tommy. Noh, El. Tommy baru cakep. Eh, Drong, lu di sini? Iya, Mamen. Gue ikutan lomba dong, Men. Boleh, boleh. Ya udah, gua catat ya. Oke, siap, Mamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan. Amin. Kebahagiaan. Amin. Dan rezeki yang halal. Amin. Eh, buset. Lu amin-amin aja, Dul. Lah, namanya doa ya, kudu diaminin, Pi, biar dapat besek. Dikira tahlilan kali. Baiklah, untuk menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun, saya selaku warga Kalisoka mengadakan lomba untuk memeriahkan Agustus tahun ini. Ya sudah, lomba pertama kita adalah pentung kendil. Mari kita sambut pesertanya. Riko, Adil, dan Juna. Mana tepuk tangannya? Baiklah adik-adik, di depan kalian ada balon yang sudah diisi air. Dan tugas kalian adalah memecahkan balon yang ada di depan kalian. Nah, sebelum kita mulai, kita putar-putar dulu nih pesertanya. Noh, rasain nih, pusing-pusing dah lu. Aduh, pusing. Kok, salah kok. Eh, maaf bang, gua sengaja. Ada. Baiklah, sekarang kita memasuki lomba yang kedua, yaitu perang bantal. Peserta pertama, Adul melawan Gondrong. Peserta kedua, Opi melawan Tommy. Dan pemenangnya adalah Gondrong. Baiklah teman-teman, ini adalah lomba terakhir kita, panjat pinang. Untuk pesertanya, harap siap-siap ya. Tim 1 ada Adul, Gondrong, dan Joko. Di tim 2 ada Tommy, Jamet, dan Opi. Baiklah, tim pertama naik duluan. Waktunya 10 menit. Kalau dalam waktu 10 menit nggak bisa naik ke atas pinang, maka tim 2 akan melanjutkan tim pertama. Apa kalian paham? Ayo mulai! Drong, lu dibawa ya. Nanti gue yang naik ke atas. Ah, gak mau ah. Kaki lu tuh, injek ayam. Noh.
Eh buset, kok ada tai ayam di kaki gue? Perasaan gak ada ayam di mari. Udah, mending lo dibawa aja. Terus Joko, nah gue yang naik. Gue kan udah biasa naik pohon di hutan. Kalau cuma panjat pinang mah, enteng dul. Waduh, oke deh. Aduh. Ah, lu gimana sih dul? Letoy amat jadi cowok. Gua aja belum naik. Ya udah deh, gua aja yang di bawah. Nah, gitu dong. Ayo buru, waktunya mau habis nih. Ayo dul, cepetan naik. Yo. Oh, gara-gara lu sih, jadi kalahkan kita. Waduh, gagal dapat hadiah deh. Eh buset, malah gua yang lu salahin. Nih, encok gua kumat anjir. Kali ini, kita harus menang nih, lawan timnya Gondrong. Soalnya lumayan hadiahnya. Rencana lu apa, Tom? Oke. Lu, Matt, lu di bawah, terus Opi. Nah, gua yang naik ke atas. Lu yakin, Tom? Udah, serahin sama gua. Oke deh. Tuh kan, kalau ada Tommy, pasti menang. Iya deh iya. Sa, Aisa, ada apa kok? Ini hadiahnya buat kamu, Sa. Wow, yang benar kok. Iya. Makasih ya kok. Iya Sa, sama-sama. Lu mau kemana, Tom? Ini, gua mau kasih hadiah buat Eli. Gak pake. Udah, ayo pulang. Lah. Thank you.